Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas yaitu tentang event terbaru lagi tentunya. Nah, jadi di sini ada preskin nih buat kalian yang akan dihadiahkan oleh Moontoon. Nah, jadi sebelum masuk ke inti dan pembahasannya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya, biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Namun eventnya ini baru tersedia di advanced server. Nah, jadi kemungkinan di original server kalian akan dihadiah atau dihadirkan antara tanggal 25 atau besok. Jadi saya belum tahu benar ya sebenarnya kalau di original server, tapi eventnya akan hadir di original server. Nah, oke. Okay. Jadi di sini kita akan cek untuk ke menu eventnya seperti apa. Langsung aja ke inti videonya. Nah, jadi oke teman-teman, jadi ini untuk adalah eventnya. Jadi eventnya ini di sini ada login pada tanggal 25 bulan 10 ya, dan klaim hadiah box. Nah, jadi box ini November pre-order cheese diperoleh dengan login pada tanggal 11 November. Buka untuk memperoleh candy coin silver dan special deal diamond 9 atau special deal diamond 9999. Jadi untuk event ini penukarannya sih sebenarnya ada di sini ya. Jadi untuk penukarannya ini kalian bisa dapatkan hero skin Roger yang Dark Gun ini. Kalau kalian udah punya, seperti biasa kita ditukar dengan rare fragment skin 20. Oke. Okay? Nah, jadi untuk ini adalah diamond ya, promo diamond. Satu promo diamond sama dengan satu diamond saat membeli produk di dalam shop. Persyaratan minimum satu diamond waktu kadaluarsa 0. ingat saya. Nah, jadi di sini detail coba kicks. Oh, jadi di sini detailnya seperti kayak gini guys. Jadi kicks coin gold dan kicks coin silver, item yang dibutuhkan untuk menukar hadiah pada diperoleh dari event meal crabs challenge. 2. Mohon tukar kicks coin gold dan kicks coin silver Anda untuk hadiah selama durasi event berlangsung. Anda dapat menjual kicks coin gold dan kicks coin silver yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah kecil battle point saat event berakhir. Oke. Okay. 3. Anda dapat memperoleh kicks coin silver dengan berpartisipasi di dalam event kicks coin gold dan memenangkan juara pertama. Jadi ini ada juara pertama gitu kan ya. Anda dapat memperoleh kicks coin silver dengan mengklaim peti gratis di dalam event pada tanggal 11 dan 14 November. Ya, kemungkinan sih dari tanggal 25 sampai November gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti kita update lagi kalau udah ada di original server, saya kasih tahu lagi. Jadi di sini baru ada di advanced server saja. Jadi ada lagi, apakah ada event lagi? Oh, belum ada ya. Jadi ini mirip crabs challenge penukarannya. Jadi ini untuk new challenge-nya. Kita coba claim, dan saya sudah punya 212 21312. Coba kita klaim. Nah, dapat apa nih? Cheese pro dengan perolehan 3 juara. Oke, kita coba gunakan sekarang. Nah, dapat dong promo diamond ya. Kick queen silver 8. Oke. Apa ini sebenarnya apa ya? Saya juga nggak ngerti sebenarnya ini event apa gitu kan ya. Sepertinya tiba-tiba ada gitu. Coba kita bisa tukarkan nggak sebenarnya sekarang. Nah, oh, jadi kita harus kicks coin gold, jadi ya berarti belum ada kick green gold kita. Coba lagi, mulai cari lawan. Oke, ini cara mainnya seperti ini guys, seperti ya. Jadi kita harus cari lawan dulu. Nah, bantu player lain coba. Oh, belum ada sih sebenarnya ya. Oke, minta bantuan kepada teman. Oke, kita minta bantuan dulu. Oke, ada, nggak tahu nih teman saya dari mana juga nih sebenarnya. Nah, oke, udah segini, bantu player lain belum ada ya. Oh, jadi kita itu mainnya seperti apa ya? Jadi Edura nomor 2, saya terus nomor 3, 1 2 2. Oke, jadi kita coba di peraturannya, sepertinya ada di peraturannya ya. Ketika challenge ini dimulai, Anda akan bersaing dengan 4 lawan secara acak yang memiliki jumlah lapisan yang sama dengan Anda. Terdapat beberapa round. Pada akhir setiap round,
Anda dapat memperoleh hadiah sesuai dengan rank yang jumlah lapisan Anda. Hadiah rank Kicks Coin Gold. Oh, jadi kalau kita ranknya 1 mungkin kita dapat Kicks Coin Gold tadi. Kalau kedua atau ketiga gitu itu kita dapat Coin Silver ya. Dapat digunakan untuk menukar hadiah setelah event berakhir. Oh, jadi kita itu harus posisi ke 1 kalau misalkan kita mau dapat Kicks Coin Gold ini. Oh, gitu ya. Oke, coba kita share. Ah, nggak usah di-share sih sebenarnya ya. Nanti aja kita share-nya karena ini eventnya kayak sebenarnya nggak terlalu ngerti saya. Karena baru banget gitu ada event kayak gini. Coba kita penukarannya tadi. Mana ya penukarannya? Jadi nggak ada, guys. Oh, ini. Bentar, penukarannya kemana ya? Penukarannya. Oh, ini penukarannya ini. Oke, berarti kesempatan tidak tersedia untuk sekarang penukarannya. Jadi belum tersedia untuk sekarang di sini ya. Jadi di sini ada tanggalnya itu tanggal 25 sebenarnya. Login pada tanggal 25 bulan 10 dan klaim hadiah. Jadi November tanggal 11 pre-order cheese diperoleh dengan login pada tanggal 11 November. Buka untuk memperoleh candy coin silver 5 dan special deal diamond 9 atau special deal diamond 99. Oh, berarti ini eventnya hanya untuk baru percobaan sebenarnya ya. Cuman gak bakalan gak ada. Nanti akan ada di original server. Kita tunggu aja. Saya akan buat part keduanya jika eventnya sudah muncul resmi di original server. Jadi gitu aja mungkin pembahasan kali ini. Ini sebatas kalau dari saya itu informasi saja. Jadi bakal ada event kayak gitu lagi ya. Jadi event ini sangat oktit sih. Misalkan kayak event-event sebelum-sebelumnya gak ada gitu kan ya. Sekarang ada event kayak gini. Bang, itu permanen gak sih ya? Oke, saya akan cek dulu apakah ini permanen atau tidak. Gak bakalan gak permanen sih. Nah, ini permanen nih. Dark Gens Hero Skin permanen ya. Jadi di sini ada hero-nya permanen sih. Gak bakalan gak permanen gitu. Gak bakalan kalau gak permanen, guys. Jadi permanen ya. Jadi kalian bisa ikutan nanti di eventnya. Gitu aja mungkin video kali ini dari saya tentang event terbaru ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.